Yo, it's good. Welcome back to my channel. I don't see your job today. Your beautiful life, your beautiful life. Then I was a good again. Long start to marry. You are the lonely. Oke, teman-teman, kali ini kita bikin video reaction dan saya akan react salah satu video dari kakak terbaik saya. Dan kakak ini saya idolakan sekali di dalam kalangan hip hop Papua gitu kan. Kakak di apa dari apa namanya penampilan terus apa namanya punya komunitas itu setiap lagu yang keluar tuh lagu-lagunya tuh aduh lagu-lagu terlalu populer gitu untuk di tanah ini di Papua khususnya Papua Barat itu kan. Kita react kembali, kita react ke lagu dari kakak dari Irian Jaya 95 men. Wow, saya baru pertama kali ya kakak dong punya video. Memang saya sudah sempat sering-sering nonton dong punya video, tapi untuk dalam video reaction ini video pertama kali yang saya reaction dari kakak ini. Kakak Irian Jaya dong punya video pertama kali yang saya lihat, dan di sini di video judulnya tuh saya kecewa. Teman-teman sudah bisa lihat judulnya video ada di bawah. Dan sebelum kita mulai seperti biasa teman-teman, jangan lupa kamu yang sudah nonton sudah setia dengan saya dari awal, dari sebelum saya video-video sebelumnya, bagi yang baru bergabung dalam saya punya video, men, kamu klik tombol subscribe, klik di lonceng biar kamu tidak kehilangan informasi dan saya pemberitahuan informasi video-video baru dan saya kamu tidak ketinggalan teman-teman. Oke, jangan lupa dukung saya terus untuk share video ini sebanyak-banyaknya dan sabar kita nonton video sampai akhir dulu. Oke, lanjut. Ini ada percakapan teman-teman. Kita kembali. Tung dua masuk ke dalam. Oke, lanjut. Sayang, tempo bagus kah? Ih, bagus sampai. Oh, di mana jangan kutipu. Ah, sayang pantai ada nih. Oh, orang ke pantai. Oke. Teman-teman, Irian Jaya ini dong apa kakak dong tuh asalnya tuh dari apa My Brat, tapi dong besarnya apa komunitasnya tuh didirikan di Manokwari dan ada di situ geng banyak Manokwari tuh hip hop legend di situ kan, kakak Manggoret di CCM itu ada di situ. Kita nonton video dulu. Waktu kan datang membawa sa pergi untuk sementara sa. Tuan-tuan, apa? Saya belum tahu di penjel alur cerita lagunya apa, kita nanti kan mau pertengahan dulu, tapi yang saya mau komen sekarang ini kakak Irian Jaya dong punya setiap video dari dong punya itu kenapa saya lebih saya paling idolakan orang dong punya video-video yang keluar itu kenapa, karena dong pucara berpakaian ternyata dong pucara untuk apa koreografi dari dong video cara berpakaian situasi lingkungan di mana mereka buat video itu semua tuh disesuaikan dengan dong punya nama gitu, dong punya apa basic, dong punya apa namanya, dong punya sebagai patokan untuk dong berkarya gitu kan. Namanya tuh saya baru tahu teman-teman, sebenarnya tuh apa nama komunitas dari kapan orang ini Irian Jaya 95. Irian Jaya itu kan waktu Papua kan, waktu Papua belum dipisahkan antara Papua dan Papua Barat, itu masih disebut Irian Jaya. Nah, Irian Jaya 95. 95 itu di saat musim, di saat masa-masa 95 itu masih kecil, belum lahir tuh. Oke, 95 itu kita orang-orang tua itu masih muda-muda gitu kan, masih muda-muda dan muda-muda itulah seperti mereka gaya sekarang, mereka peragakan dong punya apa kehidupan dong punya dalam acting video itu semua tuh kembali ke 95 nya gitu, tahun 95 nya jadi jangan heran kalau kakak dong pakai berpakaian baju bergerak, topi pendek-pendek, pakai kos kaki naik hampir setengah jalan celana kain, warung kain kaki lebar-lebar gini. Jangan heran karena itu tuh penampilan di saat kita punya, coba buat yang teman-teman yang sudah nonton video ini
atau yang sekarang nggak ada nonton gitu kan, kamu coba berpikir, kamu bayangkan kamu punya, sempat lihat kamu punya album keluarga gitu kan, album keluarga, album foto gitu, kamu bisa lihat di kamu punya ayah dengan ibu itu di saat mereka muda-mudanya di saat tahun 95 gitu kan. Ini untuk yang bapak mama yang masih ini, jangan yang baru-baru kawin nih sekarang, itu bukan, itu tidak masuk itu, mereka sudah tahu zaman itu. Oke, yang ini kan bisa lihat kan punya orang tua tuh dong gaya berpakaian bagaimana di saat mereka foto gitu kan, foto berdua gitu kan, mereka coba bercara berpakaian palingan rambut itu ini baju berkerak, buka buka gini. Oke, kita nonton lanjut. Perasaan ini sungguh berbeda, di saat sejauh ku jalan dengan dia, kau pucara, kau pucara, kecewa. Sore kakak, ada surat dari perusahaan. Perusahaan, berarti yang ini kayaknya perusahaan dan. Please jangan bahasa dalam surat, please jangan marasa di telepon. Coba setia dan kau menunggu, saya pasti akan pulang. Surat apa ini? Oke, dia punya macet, tanya surat apa ini? Tadi suratnya tuh dari perusahaan, kayaknya dia nikahnya di perusahaan dan harus kembali ke perusahaan. Sepertinya orang di perusahaan tanggung. Oke, lanjut. Kenapa sekarang kau begitu pesimis? Buat sapu hati biru dan kritis, sayang emosi, setahan sama malas untuk lepas. Dulu satu anggota udah kakak yang acting dalam ini punya videonya itu sebagai laki-laki sama yang menyanyi lagu, yang menyanyi lagu ini yang sekarang ada rapper ini, itu mereka satu tim karena di video-video berikutnya tuh mereka selalu bersama gitu kan. Oke, kita lanjut. Perempuan tanggap, is terserahku sudah, maksudnya lanjut. Ae, biar kau puas, saya kira kau sabar dan menunggu. Pas sapu feeling ini datara jauh, kau bilang kau sugandeng baru lantaran sejauh. Nampung, karena jauh saya kau pucar laki-laki lain tuh. Perempuan tersetia, angkat lempar laut. Sahanya pergi sementara lagi. Oke, laki-laki bicara ke perempuan bilang sahanya pergi sementara saja. Seambil hati ini bersihkan dari debu kenangan. Ya, sayang, sayang udah sejalan dulu. Kasihan. Ini bu penampilan saya paling suka sekali kakak dong bu dari gaya ini cara berpakaian. Terasa susah secepat ini kau berubah. Sam tidak bosan-bosan yang kakak dia punya berpakaian, cara bawa motor gitu, cara pakai tas. Oke, kita lanjut. Bukan datang membawa, saya pergi untuk sementara. Sahara, jangan kau marah saya. Sahara, ini laki-laki siapa lagi? Kumai. Orang ada kerja ya, bawa kopi, orang lagi masuk rumah lagi tuh. Oke, kita lanjut. Kok saya marah ya? Oke. Perasaan ini sungguh berbeda, di saat sejauh ku jalan dengan dia, kau pucara, kau pucara, kecewa. Please jangan bahasa dalam surat, please jangan marah saya di telepon. Tuan-tuan, kalau kita kembali untuk masalah bilang kirim pesan lewat surat, itu berarti kita harus kembali ingat masa zaman-zamannya di mana 95 gitu kan. Oke, ini dia punya apa? Tema video dan ini alur cerita video dengan apa sikap karakter dan orangnya yang acting videonya sekalian dengan dia punya apa? Lirik videonya tuh nyambung sebenarnya, maksudnya nyambung dari dipu surat dengan dipunya gaya berpakaian kembali ke zaman 90-an gitu kan. Saya tidak bosan-bosan sebenarnya dari nonton video ini karena dipunya semuanya tuh macam kita kita apa tidak bosan-bosan nonton karena
dipercantik dengan kita keindahan dari dong punya acara geografi gitu kan. Oke, lanjut. Ini perempuan bilang apa nih? Kapan pulangkah sujanji poro? Laki-laki di tadi ke perusahaan tinggal kau apa? Setia dan kau menunggu. Ya telepon, sabar sayang. Saya pasti pulang. Oke, laki-laki dari perusahaan bicara gitu kan. Saya pasti pulang. Saya pasti akan pulang. Ini sugandeng laki-laki lain. Perempuan bagaimana? Oke, lanjut. Saya harap sayangku seperti yang saya pernah buat. Jujur lepas kau sio saya tara kuat. Ini takdir atau mungkin materi. Ini takdir atau mungkin materi gitu kan teman-teman. Kau bilang takdir antara kau dan dia itu jodoh. Tapi kalau materi bicara bagaimana? Kau mengulang materi zaman sekarang bos uang yang tentukan gitu kan. Jadi kamu bilang jodoh tuh jodoh. Wey men, perempuan sekarang tuh saya tidak banyak mengkritik untuk menjatuhkan perempuan. Tapi bagaimana kau bisa jamin dong punya hidup gitu kalau kau cuma ganteng gitu dan tidak punya status pekerjaan gitu kan. Materi berbicara men, materi men. Oke, lanjut. Alam cinta hingga kopi lari. Oh ini dia laki-laki. Oh dia kejar di perusahaan. Sayangnya sakitnya bingung dengan kau sifatnya. Bicarain nasihatnya. Kau tak pernah paham. Biar sudah. Kambaku bang. Malang kiri capek-capek baru aku datang aku tidur ring. Pukul puluh dan pulak laki lain lo. Lanjut aja lah. Bawa saya cari yang lain saja. Saat surat. Oke, pesan dari katanya tuh yang tadi kalau tak salah tinta perempuan tulis di rumah itu. Surat datang sampai di perusahaan. Wow, itu luar biasa sekali. Lanjut. Ambil hati ini bersihkan dari debu kenangan. Saya rasa susah secepat ini kau berubah. Waktu kan datang membawa saya pergi untuk sementara. Sahara. Suara apa tidak terlalu tinggi tapi enak didengar, pokoknya enak saya pokoknya. Rendah sesuai dengan nada musik itu kan. Tidak terlalu buruk kayak yang ini. Dan dua apa di bagi suara gitu paling enak saya sumpah. Lanjut. Jangan ku marah, ku marah. Jangan ku perasaan ini sungguh berbeda. Di saat saja ku jalan dengan dia, kau pucat. Maaf sayang, sesutra bisa lanjut lagi. Wow, kalau bilang apa, dia bojong cerita pasti begini. Karena dia punya judul video itu saya kecewa gitu kan. Jadi judul tadi awal-awal saya kira bahagia, kimai sih. Lantaran karena laki-laki pikirnya jauh, perempuan bawa laki-laki lagi. Dia tidak bisa tenang-tenang sih. Oke, lanjut. Sakit jiwa. Please jangan bahasa dalam surat. Nyaman dengan orang lain. Ya ampun. Sesenyaman dengan orang lain itu kata yang paling penutup untuk bahasa ketika ada apa? Ada orang ketiga terus di sisi itu perempuannya atau ya biasa kebanyakan perempuan kalau mengungkapkan perasaan bilang tunggu putus karena langsung nyaman itu pilihan nyamannya itu dengan siapa gitu ketika dia tidak alasan kenapa dia minta putus dengan si dia itu karena tetap ujung-ujungnya kata yang terakhir dikeluarkan tuh saya tidak nyaman dengan gue karena saya nyaman dengan dia gitu kan. Ah itu nyaman sebenarnya nyaman itu apa sih karena bunganya kesetiaan bukan kenyamanan karena kayak orang untuk kata nyaman sebenarnya itu gampang dibuat gitu kan. Gampang orang datang dengan uang bawa ku jalan senang-senang gampang nyaman itu bisa datang dengan siapa saja dengan waktu yang sesingkat-singkatnya tapi kesetiaan termudah gitu kan susah dicari yang setia. Oke kita lanjut kenapa saya dicurhat ya. Please jangan marah saya di telepon. Coba setia dan ku menunggu. Saya pasti akan pulang. Ini namanya teman yang saling mendukung. Di rangkul dia punya teman yang tadi dapat surat itu. Lanjut.
Please jangan bahasa dalam surat. Please jangan marah saat di telepon. Coba setia dan ku menunggu. Saya pasti akan pulang. Cek ke kuan dalam. Oke, ini yang dalam fasilitas tip video. Produser Irenya 95 sendiri, mission mastering ya Calvert. Maka Calvert ini yang tadi yang acting itu, yang jadi laki-laki itu untuk pasangan ya Calvert. Bahkan ini memang saya paling idolakan dia sekali kakak nih. Dia bicara apa? Duh, pokoknya kakak dia dalam kakak nah, Tuhan ini sebagai kakak. Elia teman perusahaan. Oh, yang tadi di perusahaan tuh Elia, Adit yang perusahaan. Yang tadi rangkul dia punya rangkul kakak Albert yang namanya Elia. Nando. Pembawa. Oh, yang membawa surat namanya Nando. Bukan Nando. Nandito. Oke. Franklin, Domi, James, Opi, Felix, Amos, Sony. Perempuan kan namanya siapa? Perempuan ternyata nama sini. Amos, Sony, Opi, James, Domi. Dan perempuan nama Domi kapan? Felix, Amos, Sony, Opi, Ompi. Ompi kan banyak nama yang perempuan. Kan tertahu perempuan ini dia nama di antara ini yang nama siapa nih? Banyak sebenarnya yang nama semua. Oke, teman-teman, sekian dari dia punya video dan saat apa dia punya judul videonya tuh saya kecewa dan teman-teman yang nonton dia punya videonya tuh pasti sudah tahu dia punya ceritanya tuh bagaimana teman-teman. Di sini saya ambil kesimpulan bahwa kami yang pacaran dan dipisahkan lantaran pekerjaan jangan sekali-sekali langsung putus asa gitu kan, putus asa untuk langsung berpindah hati atau berpikir lain untuk sebenarnya apa kan maksudnya yang dibilang LDR dan apa faktor kuliah, faktor pekerjaan itu kan namanya disebut orang kalau berpacaran tidak selamanya tuh saling berdekat yang harus ada ujian tuh ujian gimana gitu, ujian kesetiaan kan tidak mungkin kan berdekatan, minimal ujian kesetiaan harus jaga jarak gitu kan, satu tinggal di kabupaten sebelah, ada tinggal di kabupaten sebelah gitu kan, sehingga di situ ujian apa yang disebut uji apa kesetiaan gitu kan itu berlaku gitu, bisa dilihat dari sisi itu kan, tidak mungkin kamu sama-sama tinggal terus ujian kesetiaan, tidak mungkin, namanya kesetiaan diuji itu tuh karena faktor berpisah, jadi di situ diuji gitu kan. Jadi teman-teman, saya harap kamu yang nonton video ini, yang lagi LDR, yang lagi apa gitu, jangan langsung berpikir pendek, ingat sesuatu yang temani kamu dari bawah sampai puncak itu yang harus kamu perhatikan dia, jangan sesuatu di atas puncak untuk tunggu kamu sukses atau tunggu kamu siapa gitu kan. Ya teman-teman, ini kok super perempuan, kamu lihat tipe laki-laki yang setia itu kayak gimana, yang lihat dari sisi latar belakang faktor apa gitu kan yang teman-teman, karena itu banyak yang kayak gitu terjadi, ujung-ujungnya tuh nanti perceraian gitu kan karena tidak kebahagiaan. Awalnya kamu lihat kebahagiaan dia tuh dari mana sehingga kamu kawinin dia gitu kan, ujung-ujungnya bilang cerai, kenapa? Karena tidak bahagia. Iya, anak sebarang kerengke, kasihan. Gue jadi curhat gini ya. Oke, teman-teman, sekian dari saya punya video. Jangan lupa untuk teman-teman yang sudah, thanks buat kamu semua yang sudah temenin saya dari awal video sampai akhir. Terima kasih untuk kamu sudah temenin saya nonton dari awal sampai akhir. Dan sekian dari saya video, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Teman-teman, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terima kasih, see you next time.